membaca jambatan ilmu. Bijak menggunakan kata bahasa. Sahabat sejati adalah sahabat yang memahami. Tanya tu. Bangun, tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Sedap tak? Berjumpa lagi dengan Abang Pandai Bahasa. Apa aktiviti adik-adik hari ini? Abang harap adik-adik melakukan aktiviti yang boleh membangunkan kecergasan minda. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan mempelajari kesalahan penggunaan imbuhan dan sama-sama kita membetulkannya. Imbuhan ialah bentuk terikat yang ditambahkan kepada sesuatu kata. Imbuhan terbahagi kepada beberapa bentuk, iaitu imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan apitan, imbuhan sisipan dan imbuhan pinjaman. Untuk pengetahuan adik-adik, imbuhan dapat bertugas mengubah atau menetapkan kelas pelbagai kata seperti kata nama, kata bilangan, kata sendi, kata adjektif, kata kerja, kata hubung dan kata keterangan. Baiklah adik-adik, mari kita ikuti perbualan Pandir, Amira dan Hakim. Sementara itu, cuba adik-adik kesan kesalahan penggunaan kata imbuhan dalam perbualan mereka. Apa yang awak tengah kira ni, Pandir? Bukan tengah kira ni. Sekarang ni saya sedang berfikir macam mana nak tulis surat permohonan kepada Cikgu Zaid untuk meminjam bola sepak. Apalah yang susah sangat. Awak buat je lah mengikut gaya surat rasmi. Oh, patutlah tak siap-siap. Awak ingat tak apa yang Cikgu Zaid pesan semalam? Satu majlis akan diadakan sempena persaraan pengetua sekolah kita pada minggu depan. Nampaknya kita kena buat satu persembahan khas untuk majlis tu. Macam mana? Saya setuju. Hai korang. Hai Mira. Hai. Macam busy je. Tengah buat apa tu? Sekarang ni kami sedang berbincang nak buat persembahan khas untuk majlis persaraan pengetua kita. Seronoknya. Kita nak buat persembahan apa? Nyanyian. Nyanyian? Lakonan? Kita buat persembahan lakonan. Saya boleh jadi watak utama. Awak nak berlakon ke? Mira, saya jadi watak utama. Tak payahlah, Pandir. Kalau begitu, saya menyanyi. Macam mana? Saya akan mempersembahkan lagu yang istimewa. Nanti dulu, Pandir. Saya baru teringat dan Cikgu Zahid nak jumpa saya. Saya pergi dulu. Bawa. Cikgu Zahid kata nak jumpa saya dengan dia. Jumpa. Bye. Nak jumpa awak juga. Memang pelik. Macam mana Cikgu Zaid nak jumpa kedua-duanya serentak? Pelik. Memang pelik. Memang tak pernah terjadi selama hari ini. Ya? Mungkin sebab pelantikan pengawas baru. Okey. Tapi tak mengapa. Apa kata kalau saya berlatih menyanyi lagu yang istimewa? Lagu apa? Lagu ni. Mama Leo tahu tak? Mama Leo tahu tak?
Aduh, sakit otak. Mama beli otak. Hai. Ada-ada saja pandai ni adik-adik. Ha. Ah, bagaimana? Dapat tak adik-adik mengesan kesalahan penggunaan imbuhan dalam perbualan mereka? Ha. Sekarang mari kita lihat ayat berikut. Saya sedang menaip surat permohonan kepada Cikgu Zahid. Ha. Apakah kesalahan pada ayat ini? Ya, permohonan sepatutnya dieja sebagai permohonan. Ah, bagaimana pula dengan ayat ini? Satu majlis akan diadakan sempena persaraan pengetua sekolah kita. Betul, persaraan. Sepatutnya dieja sebagai persaraan. Ha, nampaknya kita mesti buat satu persembahan khas untuk majlis itu. Hei, salah lagi ni. Persembahan sepatutnya dieja sebagai persembahan. Ha, tadi pandir juga ada melakukan kesalahan penggunaan imbuhan. Katanya, kenapa tiba-tiba Cikgu Zahid nak jumpa? Mungkin tentang perlantikan pengawas baru tu. Perlantikan sepatutnya dieja sebagai pelantikan. Ha, barulah betul. Ha, baiklah adik-adik. Abang harap adik-adik faham dan tahu untuk menggunakan imbuhan yang betul. Ha, sampai di sini saja. Sehingga jumpa lagi. Ingat pesan abang. Pandai bahasa, bijak berkata. Tuai padi antara masa. Esok jangan layu-layuan.